proses semangat. Nah, ini suhu dari mana? Angkat! Protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Komisi Pemilihan Umum KPU melaksanakan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir melaksanakan rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba Samosir tahun 2020. Dilanjutkan pembukaan rapat pleno terbuka oleh Ketua KPU Kabupaten Toba Samosir oleh Henry M. Pardosi, didampingi seluruh komisioner KPU Kabupaten Toba Samosir. Untuk pesta demokrasi Pilkada Kabupaten Toba tahun 2020 diikuti dua calon pasangan, antara lain pasangan calon Bupati Insinyur Darwin Siagian dan calon Wakil Bupati Insinyur Holman Sitorus yang disebut dengan pasangan Winman dan diusung oleh Partai Golkar 6 kursi, Nasdem 5 kursi, Partai Demokrat sebanyak 4 kursi, dan PKB 4 kursi dengan total jumlah 19 kursi. Kemudian calon Bupati Insinyur Poltak Sitorus dan calon Wakil Bupati Tony M. Simanjuntak yang disebut dengan pasangan Poltong diusung oleh Partai PDIP sebanyak 5 kursi, Perindo sebanyak 3 kursi, dan PKPI 1 kursi dengan jumlah 9 kursi. Selanjutnya dilanjutkan pengundian yang terlebih dahulu diambil oleh pendaftar pertama KPU dan setelah membuka nomor urut pasangan calon Bupati Insinyur Poltak Sitorus dan Wakil Bupati Tony M. Simanjuntak atau yang disebut dengan Polton memperoleh nomor urut pertama dan nomor urut 2 diperoleh oleh pasangan calon Bupati Insinyur Darwin Siagian dan Wakil Bupati Insinyur Holman Sitorus atau Winman. Selanjutnya Ketua KPU membacakan keputusan pengunduhan nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Toba tahun 2020. Pasangan Winman mengatakan dalam mendapatkan nomor urut 2 adalah anugerah dan tepat dengan slogan 2 periode. Selanjutnya pasangan Polton mengatakan pada pengundian nomor urut, kami akan mendapatkan nomor urut pertama, di mana nomor urut pertama adalah punya makna yang selalu terbaik. Dan yakin ini adalah nomor kemenangan kita. Poltak Sitorus juga berpesan agar menduakan pilkada ini membawa kedamaian dan adil. Yakin dan percaya bahwa kita juga bisa melanjutkan untuk periode kedua. Salam dua periode. Mantap. Lanjut. Dari Hotel Abensa, Toba TV melaporkan. Mantap, Mercedes.